الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونحب، dan mencintai oleh kita أصحاب رسول الله، akan para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala nufritu, dan tidak berlebih-lebihan kita fi hubbi ahadin minhum, dalam mencintai seorang dari mereka. Wala natabarrahu, dan tidak membebaskan membebaskan diri oleh kita min ahadim minhum, dari seorang dari mereka. Wa nubghidu, dan membenci oleh kita man yubghiduhum, terhadap orang yang membenci mereka. Kita membenci orang yang membenci para sahabat. Wa bighairil khairi, dan dengan tanpa kebaikan. Yazkuruhum, ia menyebut mereka, artinya menjelek-jelekan mereka. Nah, kita membenci orang semacam itu. Wala nazkuruhum, dan tidak menyebut oleh kita terhadap mereka para sahabat. Illa bikhairin, kecuali dengan kebaikan. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun. Wahubbuhum, dan mencintai mereka para sahabat, dinun adalah agama, artinya perintah dalam syariat ini, dalam ajaran ini, untuk mencintai mereka. Wa imanun, dan iman. Wa ihsanun, dan ihsan. Asyarhu, ashabu rasulillahi, para sahabat rasulillah sallallahu alaihi wasallam, humul ladhina, hum man laquhu, hum mereka para sahabat, man laquhu, orang yang bertemu dengan Rasulullah atau berjumpa dengan Rasulullah. Mu'minina, halnya beriman mereka bihi, dengannya Rasulullah. Fi hayatihi, di masa hidupnya. Alal wajhil muta'arafi, di atas segi jalan yang diketahui. Di atas jalan yang diketahui, yang dimaksud di atas pertemuan yang normal. Laisa ma yakunu bi tariqi kharqil 'adati, bukan apa yang terjadi dengan jalan di luar kebiasaan. Ada pertemuan yang tidak normal dalam keadaan jaga, yaitu seperti sebagian wali Allah yang bertemu Rasulullah dalam keadaan jaga setelah wafatnya Rasulullah. Nah, ini wali Allah ini tidak dihitung sahabat, karena pertemuannya apa? Tidak normal. Fal anbiya, maka para nabi, contohnya ini, alladzina ijtama'u bihi, mereka yang berkumpul dengan Rasulullah, lailatul mi'raj, di malam mi'raj, fil masjidil aqsa, di masjidil aqsa,
la yu'adduna sahabatan, tidak dihitung mereka sebagai sahabat. Li'anna dhalika al-ijtima'a, karena itu perkumpulan, laisa 'ala al-wajhi al-muta'arafi, bukan di atas segi yang normal. Mengapa? Karena para nabi tersebut sudah meninggal, sudah wafat. Walaupun kemudian mereka keluar dari kuburannya masing-masing dan berjumpa dengan Rasulullah dengan ruh dan jasadnya. Tapi ini sudah dihitungnya namanya pertemuan yang tidak normal. Maka mereka tidak dihitung apa? Sahabat. Amma qawluhu, adapun perkataannya Imam Tahawi, wala nufritu, dan tidak berlebih-lebihan kita, fi hubbi ahadin minhum, dalam mencintai seorang dari mereka, para sahabat. Ayy, artinya la natajawazul hadda, tidak melampaui oleh kita akan batasan, fi mahabbati ahadin, dalam kecintaan terhadap seseorang. Kama tajawaza ba'dul mubtadi'ati, sebagaimana berlebih-lebihan oleh sebagian para ahli bidah. Ada sebagian para ahli bidah mencintai beberapa orang sahabat yang berlebih-lebihan, hingga bahkan beberapa dari mereka memposisikannya seperti Tuhan, na'udzubillah, seperti seakan yang berhak disembah, na'udzubillah. Wa ma'na qawlihi, dan ma'na perkataannya Imam Tahawi, wa la natabarrahu min ahadin minhum, dan tidak membebaskan diri oleh kita dari seorang dari mereka, para sahabat, ay la nukaffiru minhum ahadan, tidak mengkafirkan oleh kita minhum dari mereka, para sahabat, ahadan seorang pun. Penting ini. Ada sebagian ahli bid'ah mengkafirkan Abu Bakar Siddiq, na'udzubillah. Mengkafirkan Abu Hurairah, na'udzubillah. Mengkafirkan As-Sayyidah Aisyah, yang padahal istrinya Rasulullah, na'udzubillah. Nah, orang yang berkeyakinan semacam itu, mengkafirkan sahabat Rasulullah seperti Abu Bakar Siddiq, maka dia sendiri yang kafir, na'udzubillah. Terus, wa ma'na, dan ma'na, wa la nadhkuruhum illa bi khairin, ma'na perkataan Imam Tahawi, dan kita tidak menyebut para sahabat kecuali dengan kebaikan. Hadza, ini perkataan At-Tahawi min haitsul ijmalu, dari segi global. Amma min haitsut tafsil, adapun dari segi rinci, fanamdahu, maka memuji oleh kita, wa nazummu, dan mencela oleh kita, ala hasabi ma yaqtadihi syar'u, atas sesuai apa yang dituntutnya oleh syariat. Mengapa? Oleh karena tidak semua sahabat itu dalam tingkatan yang sama. Ada juga sahabat Rasulullah yang bangor-bangor, kalau bahasa kita yang begitu. Bahkan ada sahabat Rasulullah di zaman Rasulullah, dia sahabat, berzina. Ada yang dalam hadis, nanti itu disebutkan di bawah, dia mencuri harta ghanimah, harta rampasan perang, sebelum dibagikan oleh Rasulullah. Dia mencuri, ngumpetin duluan, ketahuan oleh Rasulullah, dimarahi betul ini oleh Rasulullah. Sahabat juga.
Nah, jadi kalau secara perorangan kita meletakkan posisinya masing-masing. Tapi kita tidak mengkafirkan siapapun dari sahabat Rasulullah. Persahabatan mereka dengan Rasulullah itu adalah maqam yang tinggi. Maqam yang tinggi. Cukup merupakan kemuliaan bagi mereka bahwa mereka adalah para sahabat Rasulullah. Nah, ini namanya min haitsul ijma', dari segi global. Adapun dari segi perorangan, ya kita menempatkan masing-masing. Tidak boleh menyamakan semua sahabat dengan kedudukan yang sama. Kalau begitu itu namanya kita apa? Justru berbuat zalim namanya. Abu Bakar Siddiq yang merupakan sahabat terkemuka, bahkan merupakan orang paling utama dari seluruh umat Rasulullah ini. Dari seluruh umat Rasulullah ini, paling utama adalah Abu Bakar Siddiq. Tentu tidak kita posisikan dengan setingkat dengan beberapa sahabat yang bangor-bangor itu tadi. Masa Abu Bakar Siddiq mau disejajarkan dengan Muawiyah? Muawiyah bin Abi Sufyan. Nggak bisa. Oke, itu. Nah, jadi kalau perorangan kita menyebut mereka atau memposisikan mereka sesuai tingkatannya masing-masing. Nah, ada beberapa sahabatnya memang patut dicela secara syara. Patut dicela secara syara. Terus, amma qawluhu, adapun perkataannya Imam Tuhawi, wala natabarra'u min ahadin minhum, dan kita tidak membebaskan diri min ahadin, dari seorang minhum, dari mereka para sahabat, ila qawlihi, hingga perkataannya Imam Tuhawi, wa ihsanun, laisa ma'nahu, bukan maknanya, annahu yusawa, bahwasanya disamakan, baina kulli man sabatat lahu suhbatu, di antara setiap orang yang telah nyata atau benar baginya persahabatan dengan Rasulullah, fil mahabbati, dalam kecintaan, wa ta'zimi, dan dalam mengagungkan, wal ijlali, dan dalam menghormati. Tidak boleh kita mensejajarkan semua sahabat dengan tingkatan yang sama dalam kecintaan terhadap mereka dan dalam ta'zim wal ijlal. Tidak boleh. Paham gak maksudnya? Karena tingkatan sahabat berbeda-beda. Fadzalika ghairu muradin, maka demikian itu bukan yang dimaksud oleh Imam Tuhawi. Innamal muradu, tetapi sesungguhnya yang dimaksud oleh Imam Tuhawi, annana la nambuzu ahadan, bahwasanya kita tidak mengingkari, tidak membuang, artinya tidak mengingkari ahadan, seorang pun, mimman sabatat lahus sahbatu, dari orang yang telah benar baginya persahabatan dengan Rasulullah, wasabata, dan telah benar, ala muqtadaha, di atas tuntutan suhbah, ila akhir hayatihi, hingga akhir hayatnya. Ini orang sampai akhir hayatnya tetap orang mukmin, dulu ketika Rasulullah hidup berjumpa dengan Rasulullah. Maka ini sahabat disebutnya apa? Sahabat. Dan kita tidak mengingkari itu. Itu yang dimaksud oleh Imam Tuhawi. Ai, artinya la nukhriju ahadan, tidak mengeluarkan oleh kita ahadan, seseorang, minhum, dari mereka para sahabat, min hukmis suhbati, dari hukum persahabatannya dengan Rasulullah. Hadzal maqsudu, inilah yang dimaksud oleh Imam Tuhawi. Paham gak ini? Terus,
Lianna suhbata, dikarenakan persahabatan dengan Rasulullah, idza ukhidhat ala ma'na mutlaqil ijtima'i, jika diambil di atas makna mutlak kumpulan, pertemuan, berkumpul, ma'al iman bihi, bersama iman dengan ya Rasulullah, tashmalu man qala anhu ar-rasulu fulanun finnari, mencakup terhadap orang yang telah berkata tentangnya oleh Rasulullah bahwa dia akan di neraka, padahal dia sahabat. Paham gak ini? Itu tadi, ini yang saya maksud, bahwa para sahabat itu tidak semuanya dalam tingkatan yang sama. Ada juga sahabat yang oleh Rasul dikatakan fulan finnar, padahal ini sahabat. Paham gak ini? Nah, jadi demikian, sahabat Nabi itu tidak semuanya dengan tingkatan yang sama, walaupun mereka semua mendapatkan kemuliaan dengan adanya as-suhbah ini dengan Rasulullah. Qala, bersabda Rasulullah, an syakhsin, tentang seseorang, min ahli suffati, dari ahli suffah. Masya Allah, subhanallah. Kita gak bisa bayangkan ini, kalau di zaman Rasulullah aja ada ahlus suffah. Terus dulu, wujida, yang didapati ma'ahu, bersamanya, dinarun, satu dinar, au dinaroni, atau dua dinar. Lalu kata Rasulullah apa? Kayyatun au kayyatani finnar, satu pukulan atau satu ceplokan. Apa ceplokan itu? Ya pukulan lah, satu pukulan atau dua pukulan dengan api neraka. Mengapa? Faqad kana yatazaharu bil faqri, telah orang tersebut benar-benar telah apa? Menampakkan dengan kefakiran. Dia menampakkan dirinya orang fakir. Wa yukhfi malan, dan dia menyembunyikan harta. Subhanallah. Ini zaman Rasulullah ada begini, apalagi zaman sekarang. Masya Allah. Ahlus sufah itu, siapa itu? Ahlus sufah itu kebanyakan adalah, mungkin hampir semuanya, adalah orang-orang dari sahabat Rasulullah yang semula penduduk Mekah, lalu hijrah ke Madinah. Mereka meninggalkan keluarganya, harta bendanya di Mekah. Begitu pindah ke Madinah, enggak punya kerjaan, enggak punya harta benda. Kerjanya mereka apa? Ada di Masjid Nabi aja, di Masjid Nabawi. Kadang-kadang di luar, di emperan masjid. Kadang-kadang mereka sampai kelaparan, geletakan di atas pasir. Kalau yang pernah ke sana, masuk, kita mau ziarah ke Rasulullah kan pintu, masuk pintu Babu Salam. Babu Salam. Ini halaman sininya itu, halaman luar wilayah Babu Salam. Itu biasanya dahulu di masa Rasulullah tempat apa ya, berkumpulnya para ahlu sufah. Atau kalau nggak di situ, para ahlu sufah itu kumpulnya di belakang rumah Rasulullah, dari masuk pintu Bab Jibril. Dari pintu masuk Bab Jibril itu dahulu kumpul-kumpul di situ. Nggak punya keluarga, nggak punya harta benda. Jadi duduk-duduk aja itu para sahabat, dikenal lah mereka apa ya? Ahlus suffah. Sebagian pendapat mengatakan bahwa tasawuf itu dengan segala ajaran di dalamnya adalah penamaannya diambil dari ahlus suffah ini. Penamaannya. Adapun ajarannya ya dari Rasulullah. Nah, ternyata ada di antara ahlus sufah itu orang yang apa? Yatazahharu bil faqr, dia menampakkan kefakiran.
tapi dia ngumpetin harta. Ketahuan oleh Rasulullah, Rasulullah marah. Ini orang menampakkan kefakiran, tapi hatinya takut terhadap kefakiran. Ini orang menampakkan kefakiran, tapi di bajunya ngumpetin duit. Subhanallah. Itu ada di sahabat, zaman sahabat dulu ada gitu. Walaupun itu apa? Ya hanya satu paling. Kalau di zaman Rasulullah ada, nah apalagi zaman kita sekarang. Subhanallah. Orang model begitu itu ada dari zaman dulu. Waqala dan berkata Rasulullah an akhara tentang orang lain, kana ma'ar rasuli, yang adalah dia bersama Rasulullah fil ghazwi, dalam peperangan. Fa ghalla shamlatan, maka menyembunyikan dia akan harta rampasan. Menyembunyikan maksudnya mencuri. Ai akhadhaha sariqatan, artinya dia mengambilnya itu harta sariqatan dengan cara mencuri. Ya bahasa kita mengumpetin gitu. Sebelum dia apa? Qabla an tuksamal maghanimu. Sebelum dibagi-bagikan itu harta rampasan perang. Ngumpetin apa? Entah dia ngumpetin apa gitu. Apa emas, apa cincin. Nanti duluan. Ambil duluan, ngumpetin. Sebelum dibagi. Lalu kata Rasulullah apa? Ra'aitu syamlatahu tashta'ilu 'alaihi naran. Melihat aku akan barang curiannya menyala atasnya sebagai api. Artinya membakar dirinya. Barang curiannya itu menjadi api yang membakar dirinya. Ini sahabat Rasulullah ini. Ini kan hidup di zaman Rasulullah. Bahkan ikut berperang dengan Rasulullah. Tapi itu mereka sahabat tidak? Sahabat. Sahabat. Wa qala dan bersabda Rasulullah an syakhsin akhara, tentang sosok yang lain. Kana yuqatilu, yang adalah berperang. Yang berperang iya. Fi ba'dil ghazawati, di dalam di sebagian peperangan. Artinya apa namanya, memerangi kuffar, orang-orang kafir. Qitalan syadidan, dengan peperangan yang sangat kuat. Ini orang kuat, berani betul gitu. Ini orang kuat, berani. Fa'ujiba, fa'ajaba, maka buat takjub oleh dia, oleh itu orang, ba'dus sahabati, terhadap sebagian sahabatnya. Lamma ra'au, ketika melihat mereka, min nasyaqihi, dari semangatnya itu orang. Ini sahabat Nabi ini. Summa qala rasul, kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu, tentang orang itu, innahu finnar. Subhanallah. Kata Rasulullah itu orang akan masuk neraka. Ngeri betul. Rawahul Bukhari, diriwayatkannya oleh Imam Bukhari. Wa la'alla sababu tilkal maqalati, dan kemungkinan sebab itu ucapan Rasulullah, annahu ini ada yang hilang ini tulisannya ini. Ada yang buku kecil ya. Di sini enggak ada matanya nih. Sebentar ya. Annahu yura'i. Enggak apa-apa itu dilewatin juga itu.
annahu, bahwasanya itu orang yuroi. Yuroi itu apa? Kalau bahasa kita nyari muka. Al-muro'ah artinya supaya tujuan dipuji orang. Nah, Rasulullah sampai mengatakan innahu finnar. Nah, jadi penjelasan para ulama, ada kemungkinan mengapa Rasulullah mengatakan demikian, oleh karena itu orang berperangnya tujuannya pengen dipuji sama orang bahwa dia itu sangat kuat, pemberani gitu. Walhasil, dan kesimpulannya, hasilnya. Walhasil, udah jadi bahasa kita ya, walhasil ya. Walhasil dan kesimpulannya, annahu laisa kullu fardin minhum, bahwasanya tidaklah setiap orang dari mereka para sahabat kana taqiyan, seorang yang bertakwa, salihan, seorang yang saleh. Tidak semuanya. Nah, jadi kita diperintah untuk mencintai seluruh para sahabat, ay min haitsul jumlah. Jumlatan dari segi apa? Global. Tapi kalau segi perorangan, ada ketetapan-ketetapan yang diperintah oleh syariat di mana kita harus membenci sahabat-sahabat tertentu karena perbuatannya. Paham tidak ya? Seperti Rasulullah sendiri mengatakan terhadap beberapa orang sahabatnya seperti yang dikisahkan tadi. Summa qawluhu, kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ahli siffin, tentang ahli siffin, yaitu orang-orang yang terlibat dalam perang siffin. Alladzina qatalu aliyan, mereka yang memerangi Ali, memerangi Sayyidina Ali. Kata Rasulullah apa? Innahum du'atun ilan nar. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menyeru ke dalam api neraka, atau mengajak ke dalam api neraka. Siapa yang dimaksud oleh Rasulullah innahum di sini? Orang-orang yang memerangi Sayyidina Ali. Siapa? Muawiyah dan bala tentaranya. Muawiyah sahabat bukan? Sahabat. Sahabat Muawiyah itu. Bahkan Muawiyah ini di zaman Rasulullah hidup termasuk salah satu penulis wahyu. Juru tulisnya. Tapi begitu apa? Dia memberontak kepada Sayyidina Ali, dan oleh Rasulullah dikatakan dia dan para pengikutnya du'atun ilan nar. Paham tidak ini? Tuh. Jadi ini bukti bahwa para sahabat itu tidak semuanya dengan tingkatan yang sama. Tetapi ada dari mereka yang juga adalah orang-orang yang pelaku maksiat. Fahaulai, maka mereka alladzina qatalu, yang berperang fi siffina, di perang siffin, qismun qalilun, sebagian yang kecil atau sebagian kecil atau sedikit, minhum, dari mereka, minas sahabati, dari para sahabat. Ada yang terlibat itu dalam perang Siffin itu, yang dia itu adalah sahabat Nabi. Wal qismul akbaru, dan kelompok yang besar, lam yakunu minas sahabati, bukanlah dari golongan para sahabat. Innama, tetapi minal ladzina aslamu, dari orang-orang yang masuk Islam, min ahli syami, dari penduduk Syam. Penduduk Syam itu penduduk Syria dan sekitarnya. Minal ladzina mawaha alaihim, dari orang-orang yang telah mengelabui
begitu, telah mengelabui atas mereka, alaihim, atas mereka, Muawiyah itu oleh Muawiyah, wa auhamahum, dan telah menuduhkan terhadap mereka, telah menuduhkan, memprasangkakan terhadap mereka, anna adiyan, bahwa adi kana lahu yadun, ada baginya keterlibatan, fi qatli Utsmana, dalam pembunuhan Utsman, wa aliyun, dan padahal Ali, bari'un min dalika, terbebas ia dari demikian. Dulu ada perang Siffin, terjadi peperangan, puluhan ribu terlibat di dalamnya umat Islam yang juga berperang sesama umat Islam. Saat itu khalifah yang hak adalah Sayyidina Ali. Muawiyah menyusun kekuatan. Muawiyah ini sahabat Nabi, menyusun kekuatan, ribuan orang umat Islam, kemudian diajak untuk memberontak kepada Sayyidina Ali dengan kedok. Dengan kedok. Untuk menuntut darah Utsman Ibn Affan. Utsman kan terbunuh. Begitu terbunuh, kemudian Sayyidina Ali diangkat jadi khalifah. Muawiyah mengajak sebagian umat Islam untuk memberontak kepada Sayyidina Ali sebagai khalifah yang sah saat itu, untuk menuntut darah Utsman ibn Affan, mengatakan kepada mereka bahwa Ali terlibat dalam pembunuhan Utsman, padahal Sayyidina Ali tidak terlibat sama sekali. Bagaimana terlibat? Bahkan ketika hari pembunuhan Utsman itu, Sayyidina Ali mengirim putranya Imam Hasan dan Husain untuk menjaga Utsman. Nah, jadi Muawiyah hanya kedok saja ketika dia apa? Mengatakan kepada umat Islam, para pengikutnya, untuk menuntut darah Utsman. Kedok saja. Hakikatnya dia mau apa? Untuk meraih kekuasaan, memberontak kepada Sayyidina Ali. Paham ini? Bahkan diriwayatkan oleh para ulama, diantaranya oleh Al-Imam Al-Baihaqi, juga para ulama lainnya. Kata Sayyidina Ali, seandainya Muawiyah dan saya di hadapan Ka'bah sama-sama bersumpah kepada Allah di hadapan Ka'bah bahwa saya tidak terlibat dengan pembunuhan Utsman, akan saya lakukan sumpah itu. Tapi Muawiyah tidak akan mau. Muawiyah tidak akan mau. Karena memang tujuannya bukan itu. Dia mau apa? Ingin meraih kekuasaan. Nah, begitu. Terus, summa huwa, kemudian dia, ay Muawiyah tu, ba'da an hasala ala matdubihi, setelah hasil ia atas tujuannya, kaffa yadahu, menghentikan tangannya, an ulaika alladhina qatalu Utsmana, dari mereka orang-orang yang membunuh Utsman. Nah, begitu diraih oleh Muawiyah kekuasaan ini, berontak buat Sayyidina Ali, Muawiyah tidak lagi mencari-cari siapa yang bunuh Utsman. Itu bukti apa? Bahwa dia memang untuk meraih kekuasaan. Fa'ulima bidzalika, maka diketahui dengan demikian itu, annahu kana yatlubud dunya, bahwasanya dia Muawiyah adalah untuk mencari dunia. Kama qala Aliyun radhiyallahu anhu, sebagaimana dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu, fima rawahu anhu, pada apa yang telah diriwayatkannya anhu dari Ali, musaddadun fi musnadihi, oleh Imam Musaddad dalam musnadnya, Musaddad ibn Musarhad dalam musnadnya, beliau meriwayatkan dari Sayyidina Ali bahwa Muawiyah memeranginya tujuannya adalah untuk meraih dunia, bukan untuk semata-mata menuntut darah Utsman. Nah, jadi ada sahabat yang seperti itu kesimpulannya. Walaupun begitu tetap dia sahabat.
Walaupun begitu, tidak boleh kita mengkafirkan Muawiyah. Tapi ingat juga, jangan sampai mengatakan Muawiyah berijtihad. Nah, itu salah lagi. Karena ada sebagian orang mengatakan Muawiyah berijtihad memerangi Sayyidina Ali, dia mendapatkan satu pahala. Hanya saja dia dalam ijtihadnya itu salah, makanya dia dapat satu pahala. Memberontak sih disebut mujtahid, bagaimana mujtahid? Dosa besar itu Muawiyah. Tetapi kita tidak mengkafirkannya. Paham ini? Nah, karena itu sahabat Rasulullah namanya Ammar ibn Yasir. Ammar bin Yasir ini berada di kelompok Sayyidina Ali ketika perang Siffin itu. Ammar bin Yasir berkata seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, "La taqulu kafaru ahlu syami, walakin qulu fasaqu aw zalamu." Janganlah kalian mengatakan telah kafir para penduduk Syam, yang dimaksud Muawiyah dan para pengikutnya. Walakin qulu, tetapi katakan oleh kalian, fasaqu, mereka itu adalah orang-orang fasik, aw zalamu, atau mereka itu adalah orang-orang zalim. Nah, berarti paham ini. Terus, fahaulai, maka mereka, alladzina nazalat martabatuhum, maka mereka, para sahabat, yang di bawah martabat mereka, an akabiris sahabati, dari sahabat-sahabat terkemuka, nuhibbuhum, kita mencintai mereka, min jihatin wahidatin, dari satu segi. Yaitu apa? Lismi sahabati. Karena sebab atau dasar nama persahabatan. Karena mereka bersahabat Rasulullah. Gitu. Jadi kita mencintai seluruh para sahabat Rasulullah dari segi ini dia, dari segi as-suhbah. Karena mereka adalah para sahabat Rasulullah. Nuhibbuhum, kita mencintai mereka bi'tibari hadhihi nahiyati, dengan mengambil i'tibar atau dari segi ini, dengan mengambil i'tibar dari ini segi hadhihi nahiyah. Wa nuhibbuhum, dan kita mencintai mereka li'annahum, dikarenakan mereka para sahabat khadamuddina, telah berkhidmah kepada agama ini. Begitu. Adapun dari segi perorangan, maka kita harus mendudukan mereka sesuai tempatnya masing-masing. Kalau kata orang sekarang, harus proporsional. Nah, gitu. Muawiyah, kita katakan, memberontak kepada Sayyidina Ali. Fasik dia. Jangan kemudian hanya dikatakan, jangan ngomong begitu, gak boleh. Kan dia sahabat juga, sahabat Rasulullah. Lah iya, sahabat Rasulullah. Apa kemudian Muawiyah mau disamakan dengan Sayyidina Ali? Jauh bedanya. Aina Muawiyah wa aina Ali? Wa aina Surayya min as-Suha? Jauh. Sayyidina Ali itu banyak hadis-hadis Rasulullah yang menyebutkan keutamaannya, keutamaan Sayyidina Ali. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah. Misalkan sabda Rasulullah, "Man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu." Siapa yang menganggap saya sebagai pimpinannya, maka Ali adalah harus jadikan pimpinan bagi dia juga. Banyak sekali hadis Rasulullah. Tapi tidak ada satupun hadis yang menyebutkan keutamaan Muawiyah. Enggak ada satupun hadis. Bahkan Al-Imam Ahmad mengatakan, lam yathbut fi fadaili Muawiyah, fi fadaili Muawiyah syai'un. Tidak ada hadis satupun yang benar yang menyebutkan keutamaan Muawiyah, kagak ada. Paham ini? Nah, masa mau disamakan Muawiyah dengan Sayyidina Ali? Nah, jelas berbeda tingkatannya.
Nah, tapi begitu, itu tadi tidak boleh kita mengkafirkan Muawiyah. Terus, qala al-mu'allif rahimahullah wa bughdhuhum, dan membenci mereka, membenci para sahabat, kufrun adalah kekufuran. Yang dimaksud membenci keseluruhannya, jumlatan, secara keseluruhan. Wa nifaqun, kekufuran, wa nifaqun, dan kemunafikan, wa tughyanun, dan kesesatan. Al-muradu bihada, yang dimaksud dengan ini, perkataan Imam Tuhawi, bughdu jami'ihim, adalah membenci seluruh mereka. Jelas, kalau membenci seluruh mereka, nah terus kalau dibenci seluruh mereka, dia mengaku beragama Islam lewat siapa? Hah? Ada orang misalkan, dia punya keyakinan membenci seluruh sahabat Rasulullah, otomatis ini orang jadi kafir. Nah sekarang kalau dia mengaku dirinya Muslim, nah emang dia dapat Islam lewat siapa? Ajaran-ajaran Islam. Mungkin lewat para sahabat juga. Nah makanya di sini sebutkan adalah kufrun, ay bughdu jami'ihi, membenci seluruh para sahabat adalah kekufuran. Faman abghadha, maka siapa yang membenci jami'as sahabati, seluruh para sahabat, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Wala ya'ni bidzalika, dan tidak bermaksud oleh Imam Tuhawi bidzalika dengan perkataannya itu, anna man abghadha wahidan, bahwa siapa yang membenci seorang dari sahabat, yakunu kafira, bahwa dia menjadi kafir. Bukan itu yang dimaksud oleh Imam Tuhawi. Wala siyama, terlebih lagi in kana bughduhu, jika ada membenci sahabat yang satu ini li ba'din, bagi sebagian sahabat, li sababin syar'iyyin, karena ada sebab syara' yang menuntut itu. Kalau begitu malah kita harus paham ini. Penting ini. Sebab sekarang banyak yang salah itu, termasuk beberapa kiai. Ya sih, saya tidak menyebut siapa-siapanya, tapi memang ada begitu beberapa kiai, dia punya keyakinan apa? Seringkali mereka mengutip perkataan bait syair apa? Mengatakan wa ma jara bainas sahabi nasqutu wa ajrul ijtihadi an wa ajrul ijtihadi bihim wa ajrul ijtihadi lahum nusbitu, kata mereka apa, dan apa yang terjadi di kalangan para sahabat kita enggak usah membicarakannya. Yang dimaksud itu tadi perang Siffin dan beberapa perang lainnya. Lalu dikatakan wa ajrul ijtihadi fihim nusbitu, tapi kita tetapkan pahala ijtihad bagi mereka. Muawiyah berijtihad, pahalanya satu karena salah ijtihadnya, sementara Sayyidina Ali pahalanya dua. Nah ini pendapat yang menyalahi kibarul ulama, para ulama terkemuka dahulu itu, termasuk al-imam Abu Hasan al-Ash'ari, mengatakan bahwa Muawiyah dan para pengikutnya adalah bughat, pemberontak terhadap Sayyidina Ali. Bagaimana kemudian seorang berontak dikatakan mujtahid? Apalagi ditetapkan baginya dapat pahala, satu pahalanya. Nah itu enggak benar begitu itu. Itu namanya tidak proporsional. Kita membenci sahabat yang ada sebab syar'i yang mengharuskan itu. Walaupun tentu kita juga tidak boleh mengkafirkan mereka. Nah ini membenci sahabat secara perorangan atas tuntunan syariat, atas tuntutan syariat. Adapun membenci keseluruhan para sahabat nggak boleh itu, bahkan itu menjatuhkan dalam kekufuran. Terus, wa nusbitul khilafata, dan menetapkan oleh kita al khilafata, akan khilafah, ba'da Rasulillah, setelah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, awalan, mula-mula li Abi Bakrin Ash-Shiddiqi radhiyallahu anhu,
tafdilan lahu, sebagai mengutamakan lahu baginya, karena mengutamakan gitu. Karena mengutamakan lahu baginya Abu Bakar, wa taqdiman, dan karena mendahulukan ala jami'il ummati, atas seluruh umat. Nah, nas atau teks matan Imam Tuhawi ini menetapkan bahwa sahabat Abu Bakar Siddiq adalah afdalu ummati Rasulullah, manusia paling utama dari seluruh umat Rasulullah. Beliau adalah pimpinan para wali Allah dari umat Rasulullah ini. Tidak ada yang lebih utama dari beliau, dari umat Rasulullah ini. Umat Rasulullah ini. Thumma li Umar, kemudian bagi Umar bin Al-Khattab. Yang kedua, setelah Abu Bakar, ini tingkatannya, tertibnya seperti itu. Makanya di atasnya Imam Tahawi mengatakan wa nusbitul khilafata. Wa nusbitu al-khilafah. Secara tertib dimulakan tadi siapa? Abu Bakar. Thumma li Umar, kemudian bagi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, thumma li Utsman. Kemudian yang ketiga bagi Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, thumma li Ali ibn Abi Thalib. Kemudian bagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa hum, dan mereka al-khulafa'ur rasyiduna, adalah para khulafa' ar-rasyidun, yang membawa petunjuk. Wal a'immatul muhtadun, dan para imam yang diberi petunjuk. Masya Allah. Tertibnya begitu. Jadi khilafah ini tidak mendahulukan misalkan Ali atas Utsman, apalagi mendahulukan Ali atas Abu Bakar Siddiq, seperti sebagian gulatu syiah, orang-orang syiah yang ekstrim. Yang ekstrim ini, karena syiah itu bertingkat, yang ekstrim dari mereka mengatakan bahwa Abu Bakar Siddiq mencuri khilafah dari Ali, yang seharusnya Ali. Na'udzubillah. Bahkan ada dari mereka yang lebih ekstrim lagi mengatakan seharusnya kenabian itu terhadap Ali, tapi Jibril salah alamat membawa kenabian kepada Muhammad. Na'udzubillah. Nah, jadi kembali lagi, tertib keutamaan ini sesuai tertib khilafah. Dimulakan dengan Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali. Yu'lamu min hadhihi al-ibarati, diketahui dari ini ibarat, daripada ini ungkapan Imam Tuhawi, anna afdala ummati Muhammadin, bahwa paling utama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda Allah, bagi Allah, Abu Bakrin, yaitu Abu Bakar, thumma Umaru, kemudian Umar, thumma Utsman, kemudian Utsman, thumma Aliyun, kemudian Ali. Amma tafdilu Abi Bakrin wa Umar, adapun keutamaan Abu Bakar dan Umar, ala man ba'dahuma, atas orang yang setelah keduanya. Setelah keduanya siapa? Utsman dan Ali. Fa bi ijma'i ahlil haqqi, maka dengan kesepakatan ahlul haqq, ahlus sunnah wal jamaah, sepakat Abu Bakar dan Umar lebih utama dari orang yang datang dalam khilafah dua orang sesudahnya, yaitu Utsman dan Ali. Wa amma tafdilu Utsmana ala Aliin, dan adapun mengutamakan Utsman atas Ali, fahuwa, maka dia, ma alaihi aktsaru ahli sunnati, apa yang di atasnya kebanyakan ahli sunnah. Nah, ini dia. Kebanyakan ahli sunnah atau mayoritas ahli sunnah menetapkan Utsman lebih utama atas Ali. Wa qad khalafa ba'du ahli sunnah, ba'du ahli sunnati, dan telah menyalahi oleh sebagian ahli sunnah, fi dzalika, dalam demikian itu, fa qala, maka berkata, ya la nufaddilu hadza ala hadza wa la hadza ala hadza, kita tidak mengutamakan ini atas yang ini,
Atau ini atas yang ini? Maksud Utsman dengan Ali. Paham ini? Nah, adapun mayoritas ulama kita Ahlus Sunnah menetapkan bahwa Utsman lebih utama dari Sayyidina Ali. Sebenarnya begini. Ini tambah panjang jadinya ini. Ada sebagian orang sangat-sangat ngotot dia mengutamakan Ali atas Rasulullah. Maaf, salah ngomong. Ada sebagian orang yang sangat ngotot mengutamakan Ali atas Abu Bakar, Umar dan Utsman. Alasan mereka, Ali adalah keluarga Rasulullah. Ya, orang-orang Syiah dalam hal ini, atau ulatu Syiah, orang-orang Syiah yang sangat ekstrim. Kalau hanya alasan itu, maka Abu Bakar, Umar, dan Utsman semuanya adalah keluarga Rasulullah. Kalau dikatakan Ali adalah menantunya Rasulullah, bahwa dia adalah suaminya Sayyidah Fatimah, Abu Bakar adalah mertuanya Rasulullah. Paham ini? Abu Bakar ini ayahnya siapa? Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah istrinya Rasulullah. Lalu Umar juga mertuanya Rasulullah. Umar punya putri namanya Sofia. Dan Sofia ini salah satu istrinya Rasulullah. Utsman menantunya Rasulullah. Bahkan Utsman ini mengawini dua putrinya Rasulullah. Sehingga Utsman digelari dengan Zunnurain. Paham ini? Jadi empat-empat ini semuanya keluarga Rasulullah. Makanya kita merasa aneh kalau dikatakan Sayyidina Ali itu keluarga Rasulullah. Sehingga mencintainya harus dilebihkan terhadap Abu Bakar, Umar dan Utsman. Dan semuanya itu adalah keluarga Rasulullah. Paham gak maksudnya? Semuanya ahlul bait itu. Semuanya ahlul bait. Ini dari segi apa? Jadi kita aneh sebenarnya kalau mengatakan Sayyidina Ali lebih utama daripada Abu Bakar, lebih utama daripada Utsman hanya karena dia adalah suaminya Sayyidah Fatimah. Lah, yang lain-lain pun adalah keluarga Rasulullah. Punya ikatan kekeluargaan dengan Rasulullah. Terus. Al-Khulafa'ur-Rashidun. Yang empat ini. Tadi yang disebutkan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Laisa ma'nahu, bukan maknanya. Hasra al-khilafati ar-rasyidati, pembatasan khilafah rasyidah fil arba'ati, pada empat itu saja. Pada yang empat khalifah itu saja. Balil Hasan ibn Adiyyin, tetapi Al-Hasan ibn Adi dakhilun fil khilafati ar-rasyidati, juga masuk dalam khilafah rasyidah. Al-khilafah ar-rasyidun. Wa kadzalika Umar ibn Abdul Aziz disebut khalifatan rasyidan, juga disebut al khalifatur rasyid. Jadi bukan hanya empat saja. Adapun Imam Hasan bin Ali, ini Imam Hasan. Imam Hasan ayah cicitnya Rasulullah, anaknya Sayyidina Ali, kakaknya Imam Husain. Nah, ketika, kembali lagi tadi kepada peristiwa perang Siffin, ketika perang terjadi, perang Siffin itu, kelompok Mawiyah sebenarnya kalah. Tapi kemudian dibawa ke meja runding. Di meja runding, kelompok Sayyidina Ali ditipu. Itu, ditipu oleh kelompok Muawiyah. Jadi di meja runding itu dikatakan, semua dari kita, dari dua kelompok ini harus menurunkan sementara
khalifahnya atau pimpinannya masing-masing. Kelompok Ali menurunkan Ali, kelompok Muawiyah menurunkan Muawiyah. Nah, kemudian silakan mau berbicara dulu siapa? Tapi dengan kesepakatan itu. Maka kemudian tampillah yang berbicara mula-mula dari Sayyidina Ali yang diwakili oleh sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Sahabat Abu Musa Al-Asy'ari ini saat itu sudah tua, sudah sepuh karena dipandang dia orang alim. Kemudian dia tampil, kemudian dia di hadapan orang banyak mengatakan, "Saya dengan ini menurunkan Ali dari kepemimpinannya, dari imamahnya." Kemudian turun sahabat Abu Musa. Tiba-tiba dari kelompok Muawiyah yang dikomandoi oleh Amr ibn al-As, dia naik, dia mengatakan apa? Di dalam Islam tidak boleh kepemimpinan itu vakum. Harus ada pemimpin itu. Nah, oleh karena kelompok Ali telah menurunkan imamnya, maka saya menaikkan Muawiyah untuk jadi khalifah. Geger lagi. Akhirnya geger lagi itu. Ramai lagi. Tidak ada kesepakatan akhirnya. Nah, sehingga ada beberapa orang yang punya inisiatif mau membunuh Sayyidina Ali. Alasannya kata mereka apa? Ini supaya umat Islam ini bersatu, udah kita bunuh aja. Ali kita bunuh, Muawiyah kita bunuh. Ada sekelompok orang punya rencana begitu. Salah satu lagi yang hendak mereka bunuh Az-Zubair bin Al-Awwam di Mekah. Musadnya di Mekah. Sayyidina Ali di Kufah, Muawiyah di Syam, di Syria. Nah, dari rencana untuk membunuh itu, yang terjadi, yang kesampaian itu adalah Sayyidina Ali. Ali dibunuhlah oleh salah seorang dari mereka ini. Nah, kemudian yang mau membunuh Muawiyah tidak terjadi. Ketahuan. Nah, Sayyidina Ali wafat, maka kemudian umat Islam saat itu mengangkat Sayyidina Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib. Diangkat jadi khilafah, jadi khalifah. Cucunya Rasulullah. Nah, beliau memimpin khilafah itu tidak lama. Mungkin sekitar 2 bulanan. Setelah itu beliau turun. Sengaja menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Di tahun itulah menjadi tahun yang disebut dengan Amul Jamaah, tahun bersatunya umat Islam. Itulah kebesaran Imam Hasan. Dan itu sudah disabdakan oleh Rasulullah di masa hidupnya dahulu. Kata Rasulullah, "Inna bni hadza sayyidun." Anak saya ini yang dimaksud cucunya Imam Hasan, dia adalah seorang pemimpin. Aslahallahu bihi baina ta'ifataini 'azimataini. Akan mempersatukan oleh Allah lewat tangan dia dua kelompok yang besar yang sedang bertikai, yang sedang berselisih. Nah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah ini menjadi kenyataan setelah Imam Hasan turun dari kekuasaannya lalu diserahkan kepada Muawiyah. Kata beliau apa? Haqqanan li dima'il muslimin, untuk menjaga darah umat Islam supaya enggak perang. Padahal kata Sayyidina Hasan adalah seluruh kepala orang Arab ada di tangan saya. Kalau saya katakan kepada mereka perangi Muawiyah, habis Muawiyah. Di zaman Sayyidina Ali pun kalah sebenarnya Muawiyah itu. Imam Hasan mengatakan apa? Laqad kana jamajibul Arab biyadi. Yuqatiluna man qataltu wa yuharibuna man harabtu. Kepala orang Arab ada di tangan saya semua. Mereka siap berperang melawan Muawiyah. Kalau saya katakan kepada mereka perang, ya habis Muawiyah. Cucunya Rasulullah, siapa yang enggak mencintai dia? Tapi kata beliau apa? Taraktuhu haqqan li dima'il muslimin. Tapi saya tinggalkan kekuasaan ini supaya apa? Menjaga darah umat Islam. Nah, dari semenjak Imam Hasan turun dari kekuasaan ini, seluruh cucu-cucunya Rasulullah sudah tidak lagi terlibat dengan perpolitikan. Sampai sekarang.
Kebanyakannya, tapi ada satu dua yang masih berpolitik juga, Pak. Tapi kebanyakannya udah tidak terlibat dengan politik, udah ngurusin agama ini aja, udah memperjuangkan ajaran Rasulullah. Begitu kata para ulama itu. Nah, setelah itu Imam Hasan belum setelah menyerahkan kekuasaan itu, tidak lama setelah itu kemudian wafat. Imam Hasan itu beliau habiskan umurnya dalam ibadah qada, kemudian wafat. Kemudian adiknya Imam Husain yang masih hidup. Imam Husain Ibn Ali bin Abi Thalib setelah Muawiyah tadi memegang kekuasaan, Muawiyah mati, kemudian kekuasaannya turun kepada Yazid bin Muawiyah, anaknya. Nah, di masa Yazid bin Muawiyah ini, Yazid curiga bahwa Imam Husain mau menyusun kekuatan, mau memberontak kepada dia. Maka kemudian Imam Husain dengan keluarganya itu di padang pasir yang sangat dalam keadaan panas, dalam keadaan kehausan, itu mereka disiksa. Imam Husain dipenggal kepalanya, dipisahkan kepala dengan jasadnya. Bahkan kepalanya dalam satu riwayat dia tendang-tendang. Sampailah kemudian kepalanya Imam Husain ke hadapan Yazid. Bahkan dalam riwayat kepalanya ditombak, dibawa-bawa begini. Di dalam tombak, cucunya Rasulullah itu. Nah, Yazid terlibat dalam pembunuhan cucunya Rasulullah, Imam Husain. Bahkan dalam riwayat kepalanya Imam Husain ketika sampai ke Yazid, oleh Yazid dengan tongkat yang ada di tangannya, dia menggerak-gerakkan mulut Imam Husain, mengatakan kepadanya, takallam, takallam, bicara engkau, engkau memberontak pada saya, gini-gini. Na'udzubillah, na'udzubillah. Makanya Imam Ahmad Ibn Hanbal beliau mengatakan apa, boleh kita melaknat Yazid. Gitu. Boleh kita melaknat Yazid ini, orang zalim sekali, orang yang sangat zalim, Yazid bin Muawiyah. Oleh orang-orang Wahabi, Yazid bin Muawiyah sangat disenangi, dicintai oleh mereka. Orang Wahabi itu mencintai siapa? Muawiyah, mencintai Yazid bin Muawiyah, mencintai orang-orang di dinasti Bani Umayyah. Tentu kita juga tidak mengkafirkan mereka, tapi kita harus memposisikan mereka itu secara proporsional, sesuai tempatnya. Bagaimana Yazid kita bisa menerima kemudian mencintai dia? Gak bisa kita mencintai Yazid. Bagaimana? Dia yang terlibat membunuh Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Terus. Al-Khulafaur Rasyidun dan Umar bin Abdul Aziz itu dia termasuk dari salah seorang khalifah dari dinasti Bani Umayyah. Jauh setelah para sahabat, dia di masa dinasti Bani Umayyah. Tapi dia seorang yang adil. Jadi dinasti Bani Umayyah kan turun temurun untuk khilafahan antara keluarga mereka, dinasti lah itu. Dinasti itu apa? Keluarga. Itu bertahun-tahun turun-temurun antar generasi mereka hingga habis dinasti Bani Umayyah ini, kemudian diganti dengan dinasti Abbasiyah. Ya. Bukan lima, banyak Syiah. Syiah itu bertingkat. Banyak Syiah itu macam-macamnya. Terus. Qala al-muallif rahimahullah, tadi sebenarnya al-khulafaur rasyidun. Sudah selesai itu. Qala al-muallif rahimahullah wa innal asharata. Dan sesungguhnya 10 orang alladzina sammahum, yang telah menyebutkan oleh mereka Rasulullah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa basyarahum, dan telah memberikan kabar
oleh Rasulullah, kabar gembira oleh Rasulullah bagi mereka bil jannati, dengan surga. Nashhadu lahum bil jannah, maka bersaksi kita bagi mereka dengan surga. Ya, sebagaimana Rasulullah menetapkan bahwa mereka penduduk surga, kita pun menetapkan bahwa mereka penduduk surga. Ala ma syahida lahum Rasulullah, sesuai atas apa yang telah bersaksi bagi mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qauluhul haqqu, dan sabda Rasulullah adalah kebenaran. Wa hum, dan mereka itu Abu Bakr, wa Umar, dan Umar, wa Utsman, wa Ali, wa Talhah, dan Talhah, Talhah ibn Ubaidillah, wa Zubair, dan Zubair ibn al-Awwam, wa Sa'd ibn Abi Waqqas, wa Sa'id ibn Zaidin, wa Sa'id, dan Sa'id ibn Zaid, wa Abdurrahman ibn Auf, wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Wa huwa, dan dia Abu Ubaidah, aminu hadhil ummati, adalah amin, kepercayaan ini umat. Radiyallahu anhum, ridho Allah atas mereka semua, ajma'in, seluruh mereka. Ayy, artinya annahu, bahwasanya nashhadu bil jannati, bersaksi kita dengan surga. Lil asharati, bagi 10 orang. Alladzina basyaruhum, yang telah memberi kabar gembira terhadap mereka. An-nabiyyu, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil jannati, dengan surga. Kama jaa dzalika fil haditsi, sebagaimana datang demikian itu dalam hadis. Alladzi rawahu Abu Dawud, yang telah meriwayatkannya oleh Abu Dawud, wa ghairuhu, dan selain Abu Dawud. Wa Sa'd ibn Abi Waqqas, dan Sa'd ibn Abi Waqqas. Wasmu Abi Waqqas, dan nama Abi Waqqas, Malikun, itu Malik, nama asalnya Malik. Wa amma Sa'idun, adapun Sa'id, fahuwa Sa'id ibn Zaidin, maka dia adalah Sa'id ibn Zaid, alifnya buang kita, Sa'id ibn Zaid. Wa amma Abu Ubaidah, dan adapun Abu Ubaidah, fasmuhu Amir, maka namanya Amir, Amir ibn Jarrah, dikenalnya Abu Ubaidah. Nah, cuman catatan penting bahwa para sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah tidak hanya terbatas pada 10 orang ini. Banyak. Selain 10 ini banyak. Hanya saja yang 10 orang ini disebutkan sekaligus oleh Rasulullah dalam hadis dengan redaksi runtutan yang sama, atau dengan redaksi yang satu, gitu. Langsung disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis tersendiri. Selain 10 ini ada banyak sabda Rasulullah, misalkan Imam Hasan Husain yang oleh Rasulullah disebut sayyida syababi ahli jannah, adalah pemimpin penduduk, pemimpin para pemuka, para pemuda penduduk surga. Bilal fil jannah, kata Rasulullah. Bilal juga termasuk di surga, dan banyak para sahabat lainnya. Ahlu Uhud di surga. Para sahabat Rasulullah yang terlibat dalam perang Uhud, para sahabat Rasulullah yang terlibat dalam perang Badar, semua mereka penduduk surga. Terus, wa man ahsanul qawla. Allahu a'lam bissawab. Sudah. Dapat 3 lembar enggak kita itu? Hah? Astaghfirullah wa atubu ilaik. Alhamdulillah maulana ya ma'bud. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma waffiqna wa waffiq ahlana lima tuhibbu wa tardha. Allahumma hassin 'amalana wa akhtim bis-salihati 'amalana. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد، والحمد لله رب العالمين.